sekian, dan yang paling besar adalah bahasa tubuh. Jadi kalau bapak-bapak kita mau komunikasi, coba aktifkan ketiga bagian ini. Jadi tidak hanya kata-kata, tapi juga bisa menggunakan intonasi, tinggi rendah maupun bahasa tubuh. Dan kemudian kita juga harus memahami lawan bicara kita, ya. Kalau tadi saya ceritakan, saya menggunakan kasus musuh kita, dunia yang mau kita interogasi, itu kadang-kadang bisa melakukan tadi kebohongan. Lihat dari matanya, secara visual dia ke kanan apa ke kiri, apakah ke bawah apa ke kanan gitu. Nah, kalau ke kanan atau ke kiri itu berarti itu dia lagi cari-cari, lagi cari alasan atau cari ngarang-ngarang kebohongan dan lain-lain. Jadi kalau yang lurus-lurus biasanya orang yang benar gitu ya. Nah, penggunaan itu tadi ada V, A, K ya Pak ya. V itu visual, A-nya auditory, K-nya adalah kino, kinestetik, dengan gerakan, dengan perasaan. Jadi itu kira-kira materi saya, mudah-mudahan dipahami oleh semuanya. Sudah jam 7:30, kita akan break untuk bisa, dan kita akan masuk ke materi dari 11:30. Untuk itu mohon nanti dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum saya tutup, saya perkenalkan diri, tadi belum kenal secara resmi. Perkenalkan, nama saya Herlan Maulana Muhammad. Sekarang saya diminta kita sama-sama di Departemen Diklat untuk sama-sama membangun Sentrum Mitra Polri. Saya sangat berharap bisa menjadi istilah kerennya ya, HC, High Commitment, sebenarnya organisasi yang punya komitmen tinggi tapi juga high performance, yang mempunyai kinerja tinggi. Jadi kita berkomitmen dengan organisasi kita, ini istilahnya dengan amal soleh kita, dan hasilnya juga ada. Jadi ya, kita bisa memberikan dampak, istilahnya kan anfa'u khairunas, anfa'u finnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Untuk itu demikian sedikit saya sampaikan. Saya tinggal di Jatiwaringin dan ke Jakarta Timur Pasar Rebo. 993 saya di Jakarta Timur Pasar Rebo. Insya Allah segitu aja. Saya sudah menikah dengan punya dua istri baru satu. Nah, saya lagi mencoba. Tadi tidak boleh bohong kan? Karena kalau bohong nanti akan disampaikan dua, tiga, empat, dan seterusnya. Jadi kita sampaikan, kita sangat mencintai istri saya, tapi belum tentu dari istri yang lain. Insya Allah demikian, semoga bermanfaat dan barokah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maksudnya kita akan juga waktu mungkin barangkali rekan-rekan kita untuk saling sapa dengan rekan antara yang mau bertanya paling banyak ketika daerah saja juga kak ya. Hanya dalam barangkali ada yang berbicara dengan rekan-rekan kita. Sehingga ada nomor apa? Apa juga mungkin ada hadiahnya buat yang di daerah-daerah. Kalau makan itu kocer, dia ngopo. Yang akan bertanya kepada Kak Erna untuk mengacungkan tangan. Silakan yang mau dari daerah-daerah. Ya, sudah langsung. Kemudian mic-nya dipersiapkan. Silakan Pak Sihai. Coba di sini juga boleh. Nanti lah, di yang ini. Ya. Yang dari mana? Yang sudah siap mic-nya? Dan dari mana? Silakan.
suaranya? Wah, enggak jelas. Kaos bagikan. Sebenarnya banyak hal lain, cuma memang cara kesempatan.
kalau tadi saya contohkan ini tisu, kalau dia dari sisi kinestetik dia menggunakan tangannya, dia meremas-remas ini tisu. Kadang-kadang botol aqua itu sampai mengkokok juga, meremas-remas, karena dia drokil, dia takut. Berani tatap kita berarti dia benar atau dia benar-benar ada percaya dan berarti dia benar. Tapi kalau dia menurut apa yang ini kanan kiri itu pasti dia ada sekitar sesuatu. Nah tadi kembali pertanyaannya, jadi dia kadang-kadang menggunakan yang lain seperti tadi saya katakan di tisu atau apa atau rasa kuat itu, tapi dia nggak fokus. Kadang-kadang saya itu sebenarnya sampai putar-putar ini. Nanti kamu minumnya di mana? Kok jelasnya kok sebenarnya sampai terketat gitu, padahal karena dia berlebih itu. Tapi hati-hati ya, jelas itu bersalah. Ya ini mohon dipahami dulu, mereka dan intensinya tadi niatannya. Jangan misalnya nih yang paling sederhana lah, dia misalnya mengambil sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, rekan-rekan sahabat Samara, nama saya Warung Rendi dari Zona 21, Kabupaten Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kota Terletak di Kabupaten Timur Jakarta. Luar biasa. Kabupaten. Ini kalian mau bertanya, gimana caranya untuk menginterview seseorang? Beneran sebagai contoh, si A ini diberikan amanah sebagai pengelola uang, tapi ingin diaudit berbagai macam alasan, ya inilah dan itulah tidak mau intinya. Itu gimana caranya supaya si pengelola uang itu bisa terbuka? Karena itu duit jamaah. Nah, intinya seperti itu aja dari sampai saat ini ada di Surabaya belum terpecahkan kehelan. Misalnya kehelan ini terkelola sakonas kayaknya. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, dulu, silakan. Silakan ya. Langsung saya jawab ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah kami. Jadi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi juga, saya juga tadi selain yang 40-an juta, saya ada beberapa lagi yang lumayan juta-juta juga lah. Di
nggak mau ya. Tapi kalau uang SBY gimana? Waduh, tetap pertama untuk mencoba, coba deh. Apalagi kan kita punya aturan gitu ya. Nah, coba aturan yang tadi contohkan. Bawakan aturan satu, kertas lembar satu, pulpen satu, kalau itu sama materai. Jadi sampaikan ke beliaunya dengan baik-baik. Jangan banting aturan. Ya, pertama bicara empat mata ya. Ini pesan dan harus nggak boleh melibatkan orang lain. Jangan dipepet, jangan dipojokkan. Karena tadi Pak Dhani sampaikan ya, bagaimana kita bicara pakai maju, papan depan depan, apalagi beliaunya udah senior di 461 udah 10-an tahun. Nah, tapi ya sekarang lagi megang keuangan, tapi kok nggak mau mempertanggungjawabkan. Nah, itu kalau saya sih sebenarnya kertas dan pulpennya tadi, maupun tadi sekedar ini ya bawaan kita. Jadi sampaikan saja dari 993 mengharapkan ada pertanggungjawaban. Nah, kira-kira Bapak satu ungkapan mohon dituliskan. Nah, jadi gunakan kertas itu dan pulpen itu untuk menuliskan berita acara. Kalau di silat kita ya, jadi berita acara pada hari ini nama Dani pada Dani dan nama Dani menyatakan ya, akan mempertanggungjawabkan atau memberikan penjelasan terhadap keuangan yang dikelola selama ini pada paling standar ada 5 ya, pada hari kapan, tanggal berapa, jam berapa, di mana, dan sama siapa. Itu sudah saya sampaikan. Satu peluang saya serahkan untuk keluar pulau sambil menunggu ada sistem yang lebih pindah. Makanya untuk yang tadi jangan nanti bisa lanjut langsung ya. Siap. Ini masih dari Sunter, Kabupaten Bunga. Itu jelas. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan saya Pak Badrin dari Sultan 93 Masjid Yasin. Dan sebelumnya saya akan tunjukkan untuk peserta dari Masjid Yasin. Ini terlihat jelas ada perwakilan dari Masjid Yasin, ada Pak Gejara bersama rekan-rekan yang lain. Dan ucapkan terima kasih alhamdulillah juga untuk Herald karena kesempatannya pada hari ini. Kesempatannya pada saat ini untuk kesempatan saya untuk berbicara untuk menanyakan pertanyaan yang perlu kami tanyakan. Baik, yang ingin kami tanyakan bagaimana kita menghadapi ketika kita diinterogasi atau diberi pertanyaan dan menekan oleh rekan-rekan kita, karena tidak jarang bukan kita yang menekan atau berbicara kepada orang, tapi orang-orang yang berbicara atau menekankan pertanyaan kepada kita. Mungkin itu saja pertanyaan dari Yusuf bin Yasin. Atas kesempatannya saya sebut alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Pak Sabar dari Senkom Mitra Polri Kabupaten Kudus dan akhir Kabupaten Satang luar biasa. Sekalian buat semuanya ya. Itu turun.
jalanan, baju kiai, gendong anjing. Dia ke polisi, dia ke tentara, ada anjing. Apa juga? Minimal bukan takut-takut kenapanya, tapi kan sadisnya orang tahu kan. Sadis berulang-ulang. Nah, ini adalah satu trik mengalihkan masalah. Yang tadinya mau nanya mengenai apalah kan, misalnya kalau sebut ada kisruh lah dan lain-lain kan, itu akan teralihkan dengan anjing ini. Karena mau tuh kok pakai haji gendong anjing, nanti najis bagaimana cara mencucikan najisnya, nah jadi larinya ke lain. Nah itu satu hal ya, jadi triknya begitu. Termasuk tadi ya buat ngomong-ngomong yang mau diintervensi sama istrinya. Jadi alihkan, pulang jangan tangan kosong, bawa martabak, bawa bunga merah. Gitu ya, jadi pertama, misalnya ya, reception. Jadi makan ya, jual reception. Peran itu adalah sebenarnya pengalihan. Itu musuhnya. Jadi kita alihkan. Masalahnya tadi yang dikatakan, karena kita pulangnya harus yang satu jadi itu ya Pak. Nah, tapi kita alihkan ke masalah lain. Oh tadi kita ketemu pada rumah, enak banget tuh katanya, sampai harganya aja 100 ribu. Nah, jadi masalahnya ada di situ. Ibu kok terima telepon mahal banget, 100 ribu bisa dapat 3 mal, gitu kan? Bukannya, jadi yang dibahas martabak, bukan keterlambatan kita. Gitu ya Pak Amir. Itu triknya. Sange, lancar ayo. Kita sampaikan apa adanya, karena kita memang apa adanya, memang kita jujur dengan tidak meninggalkan makanan berkurang di tubuh. Artinya gini, semua cerita kita lagi kan, ya punya barang yang namanya parsi kan, ya semuanya, tapi apakah kita buka, kita perlihatkan kesalahannya, punya saya panjang loh begini-begini gitu. Ya udah, kita semua tahu lah kita itu punya begituan. Tapi ada begini, ada bolanya dua, gitu ya. Ya semua orang gak perlu kita tahu, gitu. Tapi gak perlu dikasih tahu, gitu. Ya udah aman. Misalnya semua orang tahu nih, 46 bulan dua, kita bisa komunikasi punya pembina yang begini yang begitu. Gitu. Tapi kita gak perlu ceritakan, ya udah kita bisa komunikasi saja. Kita jujur apa adanya, itu tadi saya sampaikan. Cukup. Ya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dapat kita lanjutkan. Ya Mas Syed. Satu tadi jawab Pak Hairul pasti benar. Jadi pertama dengan komunitas dan program dan pusat di dalam program lain. Itu sehingga nanti kita sudah jadi kunci. Oh ya bisa nyapa dari grup tanggal 26 September 14.00 di Sawangan. Apa Pak Hairul ini? Tantangan.